Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya, Ardi Said Channel. Hari ini saya nak belajar satu video perjalanan saya di Kampung Rantau Panjang. Kampung Rantau Panjang letaknya kira-kira dari pusat Bandaraya Kuching sekitar 10 minit. Dan jika dari Pasar Batu Kawah sekitar 2 minit ke 3 minit. Tapi sekarang saya dah masuk ke simpang, masuk ke Kampung Rantau Panjang. Ya, jika dari Bandaraya dari Batu Kawah, kita perlu menuju ke Jalan Lundu dan melintasi jembatan Batu Kawah yang kita nampak tu. Lepas tu kita belok ke kiri, kita ambil sebelah kiri. Sekarang saya dah masuk ke Kampung Rantau Panjang. Apa yang menariknya Kampung Rantau Panjang ni, sama-sama kita stay tune. Sama-sama kita tonton video ini. Video yang saya belanja pada hari ini. Jadi ini merupakan jalan masuk ke Kampung Rantau Panjang dekat Kuching. Kalau di Semenanjung juga ada sebut kata Rantau Panjang, tapi ini di Kuching, dekat Batu Kawah. Inilah jalannya, jalan masuk ke Kampung Rantau Panjang. Memang kita lihat kehijauan alam sekitarnya. Okay, stay tuned, geng. Ini jembatan Rantau Panjang. Sedikit ada jembatan di situ. Selepas ni saya akan masuk ke simpang kiri. Simpang kiri itulah Kampung Rantau Panjang, berhampiran dengan kawasan Batu Kawah. Video ini saya rakam sebentar tadi, saya rakam sekitar pukul 12 lebih, 12 tengah hari. Okay, tidak lama lagi saya akan masuk ke Rantau Panjang. Ya, ini simpangnya. Kampung Rantau Panjang, Kuching. Yang kita lihat itu adalah masjid. Masjid, tengok signboard ya. Selamat datang ke Kampung Rantau Panjang. Ya, betul. Selamat datang ke Kampung Rantau Panjang. Inilah Kampung Rantau Panjang. Dan awal sekali kita dah jumpa masjid. Masjid ini agak tinggi kerana kita tahu kawasan ini adalah merupakan kawasan rendah yang kerap banjir. Dan air yang melimpah dari Sungai Sarawak. Inilah rumah-rumah yang terdapat di Kampung Rantau Panjang. Hari ini merupakan Hari Merdeka. Jadi tidak heran kita melihat banyak bendera yang digantung di sekitar kampung ini. Kedudukan rumahnya juga teratur. Kita lihat banyak bendera yang digantung sempena dengan Hari Kemerdekaan. Nah, bagi yang tidak pernah ataupun jarang-jarang pergi ke sini, inilah Kampung Rantau Panjang. Mungkin ada rakan-rakan yang lama tak pergi oleh kerana masalah rentas daerah. Jadi inilah peluang kita melihat Kampung Rantau Panjang. Ini simpang masuk ke SK Rantau Panjang. Ini simpang masuk ke sekolah rendah. Inilah rumahnya. Memang rumah rendah, sebab itu mudah untuk air masuk apabila waktu banjir. Di hadapan sana ialah Sungai Sarawak. Ini signboard dia, GPS. Ini adunnya Dato' Sim. Dato' Sim merupakan adun kawasan ini dari Dewan Undangan Negeri. Inilah sungai. Tengok, dah ada signboard tadi mengatakan sungai ini mempunyai buaya. Ini bendera, ini rumah Rantau Panjang yang saya lihat cukup kemas. Memang agak sunyi kerana waktu ini waktu tengah hari. Mungkin penduduk kampung ini lebih suka duduk tinggal di rumah kerana suasana pandemik pun COVID-19 masih tinggi di kawasan kita, di kawasan Kuching umpamanya. Ini jalan masuk ke Kampung Rantau Panjang. Memang sudah berada di Kampung Rantau Panjang. Sama-sama kita lihat suasana di Kampung Rantau Panjang. Di berhadapan rumah ini jalan raya dan di sebelah itu adalah sungai. Kampung ini tidak juga terlalu besar. Tetapi saya memilih jalan yang mudah untuk dilalui kereta. Sebab itu saya berpusing-pusing di kawasan yang kita lihat ini. Di sungai ini terdapat juga orang yang suka memancing kerana kita tahu bahawa sungai ini kaya dengan udang galah.
inilah suasana di Kampung Rantau Panjang. Ya, ini Tabika kalau tak silap saya. Saya bergerak hingga ke hujung kampung, kemudian mempatah balik. Memang di belakang rumah ini memang ada lorong-lorongnya. Saya tak masuk ke lorong kerana saya lihat jalan agak sempit. Inilah penghujung kampungnya. Kebanyakan rumah di sini rumah yang cantik, saya pun seronok melihat. Apatah lagi suasana petangnya dengan suasana sungai, air sungai. Sungai Sarawak. Ini salah sebuah rumah. Ya, di depannya sungai memang cantik pemandangan. Banyak pokok kelapa, pokok buluh pun ada di sini. Nah, kita lihat. Saya dapat membayangkan jika banjir di sana sini, jika banjir memang ada kalanya seronok, ada kalanya menyukarkan penduduk terutamanya pemilik rumah karena air masuk ke rumah, tentunya kita tidak selesa dengan keadaan suasana tersebut. Okey, rakan-rakan yang baru melihat video ini, inilah suasana di Kampung Rantau Panjang Kuching yang letak letaknya kira-kira 10 minit dari pusat bandaraya Kuching. Siapa yang tak pernah ke sini ataupun ingin dah berkunjung ke sini, boleh saja terus memandu dari pusat bandaraya Kuching. Jika dari Pasar Batu Kawah sekitar 2 minit ke 3 minit saja. Inilah rumah penduduk kampung di Rantau Panjang. Video yang telah saya rakam sebenar hari Malaysia. Saya pun ini kali pertama saya masuk ke kampung ini. Inilah kali pertama saya masuk ke kampung ini. Walaupun di jalan besarnya saya kerap lalu lintas, tapi saya tidak pernah masuk ke kawasan kampung. Saya juga dapat membayangkan apabila waktu petang memang ramailah budak yang bermain di kawasan ini. Tentunya menjadikan suasana kampung itu meriah. Terdapat juga pokok kristal, pokok pisang yang ditanam di situ. Kita nampak ya, di sana memang nampak jambatan dan juga kita kelihatan orang yang sedang memancing di sungai. Signboard tadi yang menyatakan di sini ada buaya. Sungai ini sungai berbuaya. Dan penduduk di sini memang tentunya pernah melihat kelibat buaya di sungai ini. Sebab itulah mereka, bagi mereka sudah biasa dengan suasana begini. Ini tempat saya lihat tadi ialah ada satu Malaysia. Mungkin pusat internet. Pusat internet. Ya, pusat internet. Sungai Sarawak. Ya, Sungai Sarawak. Ini pemancing kita lihat. Dilarang membuang sampah ke dalam sungai. 2000 denda. Tengok notis dah ada. Kita tengok di situ. Dari Jabatan Sungai, Lembaga Sungai Sarawak. Itu di hujung kampung yang sebelah sana. Dan kelihatan di hujung sana adalah, inilah yang saya katakan tadi, jembatan menyeberangi Sungai Batu Kawah. Ya, jika di sebelah kanan saya, sebelah kanan kita ni adalah Pasar Batu Kawah dan sebelah kiri menuju ke Bau ataupun Lundu. Keadaan kampung sangat tenang. Eh?
bagi orang kampung ini yang jarang dapat balik kampung kerana rentas daerah, rentas negeri. Saya berharap video ini dapat melepaskan rasa rindu kepada kampung halaman, kampung halaman mereka. Dan bagi rakan-rakan yang tidak pernah ke kampung ini, inilah suasana kampung rantau panjang Kuching. Ini dah di hujung kampung, kawasan hujung kampung, dan saya berpatah balik ke sini. Inilah biasanya suasana kampung. Kita masih dapat melihat ayam. Mungkin 10 tahun, 20 tahun akan datang, entah, ayam pun susah kita nak lihat sebab kepemodenan, dan mungkin peternakan ayam tidak sebebas ini lagi. 10 tahun akan datang pun, 20 tahun akan datang, dan 10 tahun yang ke belakang kita mungkin melihat kawasan ini lain, mungkin sedikit mundur, dan sekarang semakin maju, semakin indah. Jadi sekurang-kurangnya video ini menjadi kenangan kepada kita, kenangan kepada penduduk kampung Rantau Panjang suatu masa nanti. Dan saya akan menggunakan jalan keluar, jalan yang saya gunakan masuk tadi. Ini jalan keluar saya ke sini. Ya, bendera masih banyak digantung sepenuh hari Malaysia. Tahniah penduduk kampung Rantau Panjang. Nampak meriah. Ini yang saya katakan tadi. Dari arah sebelah kiri saya memandu adalah jalan menuju ke sekolah rendah. Okeylah rakan-rakan, saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kerana sudi bersama saya. InsyaAllah lain masa kita akan ke tempat lain lagi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.